lemak buah bidara saya selasih hamba turutkan. Buang emak, buang saudara kerana kasih hamba turutkan. Jangan buang mak, sayang mak selamanya. So, apa pun makan nasi lemak hari ni. Nasi lemak ni dah 5 hari dah pakcik pergi tengok. Dia tak pergi jalan saja dekat memang dekat Taman Medan, dekat depan masjid. Di junction tu memang akan jual, ada berada dijual. Okay, pakcik akan bagi lep mak dia. Tapi apa kita nak rasa lah. Dari segi minyak tu memang ada, tetapi bau nasi lemak tu sendiri, nasi lemak kosong ni, kosong bagi makan dengan lain. Masya Allah, nasi lemak kosong, tidak apa-apa, hanya ada nasi lemak. Memang di top, nasi lemak tu memang rasa sangat padu. So sekarang kita nak rasa sambal sotong. Nasi lemak ni comel je, that's why pakcik beli 3. Nasi ni tambah lagi, tambah lagi. Haa gitu. So pakcik nak makan dengan dia punya sotong. InsyaAllah suka dengan sotong ni. Ni bukan lagi nak berlakonan drama apa. Tak ada pun pakcik tu bayar pakcik. Kasih air Milo. Jadi sotong dia sotong yang kecil. Sebab dia manis sangat. Rasa sotong kan manis maksudnya. Rasa sotong yang fresh, yang dia pandai sangat buat sambal dia. Sambal-sambal dia memang menjilat jari. So, apa-apa makcik boleh bagi 4.7 bintang per 5 untuk nasi lemak yang berjalan je tapi sedap. Jom, selamat makcik review makanan sana sini. Assalamualaikum. Tekan butang subscribe.